Ikatan Pelajar Mahasiswa Letta Ipmal menggelar kegiatan sekolah motivasi dengan tema meningkatkan semangat belajar dan cinta terhadap lingkungan sekolah di Paleleng, Kabupaten Pindrang. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, yakni 13 Maret hingga 15 Maret 2020. Kegiatan tersebut disambut antusias oleh siswa-siswi SD 274 Paleleng. Bursam Buka selaku kepala sekolah sangat bersyukur dan mengapresiasi kedatangan mahasiswa Ipmal yang telah memilih sekolahnya sebagai tempat sekolah motivasi. Bursam Buka menyampaikan agar siswanya tidak merasa terkucilkan dan terpojokkan terhadap masyarakat kota. Dalam sambutannya, Sapian, Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Letta, mengatakan bahwa kedatangan mereka bukan untuk menjadi guru, tapi untuk memberikan semangat dan motivasi kepada peserta didik untuk sekolah hingga melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Di dalam kegiatan kami di sekolah motivasi Paleleng ada dua output yang kemudian yang kami capai. Pertama adalah semangat belajar. Jadi kami mendambakan bahwa di sekolah motivasi ini yang kami ingin capai adalah bagaimana pembentukan semangat belajar dan peserta didiknya. Kemudian yang kedua yang ingin kami capai adalah kita terhadap lingkungan sekolah. Ini juga satu bagian dari rangkaian semangat belajar. Peserta didik kita harapkan bahwa sekolah itu menjadi tempat yang indah bagi mereka, tempat yang wow, yang kemudian bisa membuat mereka betah untuk kemudian melanjutkan jenjang sekolah di tingkatan-tingkatannya setelah SD. Kemudian harapan kami untuk peserta didik bahwa kami sebagai pemuda sekaligus mahasiswa dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Letta tidak menginginkan bahwa ada generasi dari Batina Letta yang kemudian putus sekolah. Kami selalu mensupport mereka untuk kemudian tetap semangat dalam belajar dan jangan putus sekolah.